Baiklah, permainan ni best kan? So, apakah tiga kelebihan atau benefit yang kita boleh dapat daripada permainan Wooden Catchfish ni? Yang pertama, anak-anak ni boleh meningkatkan lagi motor strength and coordination yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, kalau bila mana mereka ada kawalan yang baik dengan pergerakan motor mereka, maka mereka akan ada kekuatan dan juga mereka akan tahu macam mana nak koordinasikan, macam mana nak planningkan setiap pergerakan tubuh badan mereka. Okey, yang kedua adalah dapat meningkatkan lagi ability of concentration, yang mana dekat sini akan ajar untuk mereka lebih fokus. Mana satu fish yang nak kena catch, mana satu fish yang mereka boleh padankan dengan magnet yang dah disediakan tu. Dan yang ketiga adalah boleh meningkatkan lagi ability hand eye coordination, ataupun dekat sini yang mana bila mana visual mereka, penglihatan mereka akan mengarahkan ke pergerakan tangan. Jadi dekat sini dia akan lebih membantu kanak-kanak dalam membuat dua perkara dalam satu masa. Okay, so itu adalah tiga benefit yang parents boleh dapat daripada permainan Wooden Catchfish. Okay, baiklah. Of course, umur yang sesuai yang boleh bermain dengan permainan Wooden Catchfish ni adalah bermula daripada umur 3 tahun dan ke atas. So parent bolehlah cipta goals ataupun kreatifkan apa sahaja cara bermain supaya permainan tu akan lebih menyeronokkan lagi. Dan pada pandangan saya juga, parents perlu ada purpose and goals untuk how untuk you develop you punya skills anak-anak. Kerana dekat sini barulah kita akan tengok bagaimana perkembangan tu akan berjalan dengan baik. Alright, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.